kita hanya untuk kita buat pelancaran dan perasmian satu projek yang kita harap memberi suatu kesan yang besar, impak yang positif kepada rakyat dan kita harap insyaAllah. Itu projek Ladang Rakyat Kenak. Di sini banyak kiri kanan ni, botol kanan, botol kiri, lambu kanan, lambu kiri, yang mana melibatkan penyertaan rakyat juga dengan menjadi hasrat kementerian menerusi lembaga tembakau, lembaga kenal dan tembakau negara LKTN untuk kita memperkasakan lagi dan juga memperluaskan lagi dari sudut huluan kenal. Kerana kita melihat kenal pada hilirannya mempunyai potensi yang sangat besar yang dapat digunakan untuk berbagai perkara. Masalah antaranya untuk IBS, untuk kegunaan di peringkat industri pembinaan semasa rumah atau bangunan menggunakan kok kenah atau menggunakan fiber kenah, dan juga yang boleh digunakan untuk sebagai dentian antaranya untuk membuat tilam dan juga perkakas-perkakas melibatkan penggunaan harian yang boleh menggantikan bahan yang tidak mesra alam pada hari ini.